Sekarang kita ada di Omah Lawang Songo, di Ngericik Wiladeg. Hari ini kita mau latihan gamelan, jadi kita ada grup karawitan keluarga gitu. Tapi sebelum latihan, kita mau isi perut dulu. Namanya, tempatnya namanya Opor Ayam Kuluer. Recommended banget. Ya, ikut. Kita udah sampai nih yang tadi aku bilangin ya, Opor Kuluer Wonosari. Yuk. Nih, nanti ini ada yang digoreng, ada yang basah. Kita pesan dulu ya. Goreng 4 paha. Ya, jadi di sini tuh khasnya opor ayam ya. Tapi kita bisa bisa memilih mau basah apa mau goreng. Kalau goreng penampilannya kayak begini digoreng, tapi tetap ada kuah kuah opornya. Ini endang banget kuah opornya. Terus jagoannya ini sambel. Sambel mentah ini ya. Gak tahu tuh sukanya adek. Adek pasti nak minta tambah. Kalau mama senengnya ini terancam. Nih. Mama senang ini, pasti nambah juga mama. Kalau ini sayur lombok hijau khas Gunung Kidul. Yang lain-lainnya pokoknya endang semua nih. Ini pedes, ada tauconya. Ini ada rasa tauconya, kulit melinjo tauco. Ini enak nih, ini mengobati kepedesan. Kalau kepedesan nih, makan ini. Nih, jadi kita di sini tinggal bilang aja mau ayamnya berapa, kan berapa orang. Terus mau goreng, apa mau opor, apa mau kuah. Terus nanti dia datangnya langsung lengkap nih sama sayur-sayur sama nasi gitu. Bumbunya tuh ngeresep sampai ke dalam gitu ya, gitu loh, mantep, pedok. Kalau tau ya, kita bilang kalau makanan rasanya sampai itu pedok gitu. Tuh, enak tuh. Favorit ya, wajib datang ya, wajib kalau ke Gunung Kidul.